Burung ini memiliki ciri khas yang sangat unik sekali. Ciri khas unik burung ini terdapat pada lehernya yang berbulu panjang dan terdapat kantung yang dapat mengembang. Burung memang selalu menjadi pilihan yang tepat sebagai hewan peliharaan. Selain karena memiliki suara yang merdu, warna bulu yang indah, namun juga karena bentuknya yang unik. Kalian pasti asing nih dengan burung yang satu ini. Ini adalah burung Greater Sage Grouse. Namun wajar saja jika kalian asing dengan burung ini, karena memang ini adalah burung endemik Amerika. Habitatnya hanya ada di Amerika Serikat. Burung ini dapat ditemukan di daerah padang rumput dan gurun di Amerika Serikat dan Kanada Barat. Jika dilihat secara sekilas, burung ini memang mirip dengan ayam, terlebih lagi ketika berdiri. Ukuran tubuh dewasanya sekitar 60 hingga 70 cm dan beratnya mencapai 3,6 kg. Burung ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka mengkonsumsi berbagai jenis tanaman dan vegetasi di habitat mereka, termasuk tunas, daun, biji-bijian, dan bunga. Mereka memiliki bulu berwarna abu-abu dan coklat yang serasi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Burung ini memiliki ekor yang panjang dan lebar yang berbentuk seperti kipas. Ciri khas unik burung ini terdapat pada lehernya yang berbulu panjang dan terdapat kantong yang dapat mengembang. Untuk menarik perhatian sang betina, para pejantan akan melakukan tarian yang spektakuler. Sambil menari, mereka akan mengeluarkan suara yang khas untuk menarik perhatian betina. Betina yang tertarik akan memilih jantan dengan tarian dan suara yang paling mengesankan. Setelah kawin, betina akan membuat sarang di atas tanah dan bertelur. Setelah menetas, anak-anak burung ini akan mengikuti induk betinanya dan belajar mencari makan serta melindungi diri dari predator. Burung ini bertelur cukup banyak. Betina akan bertelur 5 hingga 12 butir. Masa pengeramannya juga dapat dikatakan cepat, yakni sekitar 21 hari. Bahkan, dalam waktu 3 hari, anakan burung ini sudah dapat terbang dan juga dapat mencari makan. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.